Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, itulah berita Pagar Lawas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Mbak Dwi di Pagar Lawas Channel. Wali Kota Pagaralam, Kapian dan Ketua TP-PKK, Rahmat Herani Nur, menerima penghargaan dari BKBN atas pencapaian pelayanan aseptor. Ini tayangannya. Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni SH dan Ketua TP-PKK Pagaralam, Rahmat Herani Nur, menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, atas pencapaian pelayanan aseptor yang dilakukan pemerintah Kota Pagaralam. Selain penghargaan, pemerintah Kota Pagaralam menerima bantuan 1 unit mobil operasional pelayanan yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sumsel, Nopian Adusti, diberikan Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo. Juga diterima Kepala DPPK BP3A, Kepala Dinas Kesehatan, dan IBI Kota Pagaralam bertempat di ruang rapat Besema 3. Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni, didampingi Ketua TP-PKK Pagaralam, Rahmat Herani Nur, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel yang telah menyerahkan piagam penghargaan dan bantuan mobil operasional pelayanan untuk pemerintah Kota Pagaralam. Berharap capaian ini dapat meningkatkan kinerja jajaran dalam pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat, katanya. Maren juga Pagaralam Post Channel. Wali Kota Pagaralam, Kapian melantik dan mengambil sumpah dan janji sebanyak 161 orang pejabat struktural dan fungsional. Ini tayangannya. Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni SH, meroling sekaligus melantik dan mengambil sumpah serta janji sebanyak 161 orang pejabat, terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala sekolah, bertempat di SD Negeri 74 Komplek Perkantoran Gunung Gare. Turut hadir Sekda Pagaralam Samsul Bahri, para asisten Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Marendra Okawijaya, Kepala OPD, serta undangan lainnya. Dikatakan Kak Pian, pelantikan dan mutasi merupakan hal biasa bagi PNS dan kebutuhan organisasi memperlancar tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dengan tanggung jawab dan sumpah yang dilakukan, mari tingkatkan kinerja agar target Pagaralam maju bisa tercapai, katanya. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Pagaralam, Marendra Okawijaya, didampingi Kabid Diklat dan Pengembangan, Pipin Lydia Aforika, menyebutkan ada sebanyak 161 pejabat dilantik, di antaranya 11 kepala sekolah negeri dasar dan kepala SMP negeri, kemudian sebanyak 150 terdiri dari jabatan administrator dan pengawas. Marjoga, Pagaralam Post Channel. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan pemerintah Kota Pagaralam secara virtual berlangsung khidmat. Ini tayangannya. Pemerintah Kota Pagaralam memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo secara virtual, berlangsung penuh hikmat. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengambil tema Indonesia Maju Berlandaskan Pancasila. Diperingati, pemerintah Kota Pagaralam dihadiri Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH, berlangsung singkat dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19, diikuti secara virtual di ruang rapat Besema 2. Turut hadir Kapolres Pagaralam AKBP Doli Gumara, Kepala Kejaksaan Negeri Pagaralam Muhammad Zuri, Kodim 4005 Lahat, Asisten Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Pagaralam. Madan Coga, Pagaralam Post Channel. Dinas Pertanian menggelar Gebiar Horti dalam memfasilitasi pembelian produk hortikultura dari petani. Ini tayangannya. Dinas Pertanian Kota Pagaralam menggelar Gebiar Horti dalam memfasilitasi pemberian produk hortikultura dari petani dan distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Acara dilaksanakan di kantor Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagaralam Utara. Kegiatan dihadiri langsung Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni SH. Kak Pian mengatakan, dalam tahap awal pembagian paket horti ini, sementara di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pagaralam Utara dan Kecamatan Pagaralam Selatan.
Dalam Gebiar Horti ini, kita bisa mempromosikan produk untuk komoditi yang ada di masyarakat dengan pembelian langsung kepada kelompok tani. Produk yang dibeli diserahkan kepada pasar tani, kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk paket sayuran, ujar Kak Pian. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, Gunsono Mekson, SEMM, melalui Sekretaris Insinyur Ade Dwi Darmayanti mengatakan, pembagian paket hortikultura sebanyak 500 paket. Kita bagikan dengan cara sistem beli dari masyarakat atau kelompok tani yang mempunyai sayuran dengan harga sesuai dengan pasaran. Kemudian kita serahkan ke kelompok pasar tani dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis, ujar Ade. Maran juga Pagar Alam Pos Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Pos Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.